Capres nomor urut 01, Joko Widodo, Senin malam berkampanye di kota Sorong, Papua Barat. Ribuan warga yang telah menanti kehadiran sang petahana, tumpah ruah memadati jalan yang dilalui oleh Jokowi, hingga menyebabkan mobil rombongan terhenti. Ia pun sempatkan diri keluar dari mobil untuk menyapa pendukungnya. Jokowi optimis warga Papua Barat akan menyumbangkan 80% suaranya pada 17 April nanti bagi pasangan Jokowi Ma'ruf. Papua Barat, saya beri angka minimal tadi 80%. Karena kita akan melihat ya, antusias masyarakat, feeling aja, kalkulasi dari feeling.